Hello, hai guys, selamat datang ke Gadget Now. Jadi untuk video kali ini aku nak sembang tentang spesifikasi ringkas yang ada pada iQOO Z7 ataupun iQOO Z7. Aku tertarik dengan device ni sebab harga dia sangat murah dan dia bagi korang satu chipset yang amat power. Dan aku nak cari dekat mana murahnya, kenapa murah kan? So tunggu apa lagi, let's get this video. Roll it. Kalau korang tengok device ni, device ni adalah 5G. So korang tak perlu risaulah kalau korang nak menggunakan pada tahun 2023. Yes, support 5G dan juga mula-mula dah ada dah dekat sini. Dia menggunakan IPS LCD 120Hz HDR10. Okey, kat sini dah tahu dah kenapa murah. Oh, rupanya dia menggunakan LCD punya panel. Dia bukannya menggunakan AMOLED ataupun Super AMOLED. Jadi, ya, kita dah jumpa dah satu punca kenapa iQOO Z7 ni adalah murah. Tapi 120Hz masih lagi padu IPS LCD. Dengan harga seperti itu, aku boleh katakan memang patut dia bagi LCD, okay? Memang murah gila. Dan juga dia bagi korang OS Android 13, guys. Android 13 dia bagi korang. Mula-mula korang dapat smartphone, terus dapat Android 13, which is padu lah bagi aku. Sebab ada device lain yang macam Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, masih lagi bagi korang Android 12. Yang ni bagi korang Android 13. Dan aku buat pembacaan. Inilah kalau korang kelebihan tengok video ni, korang tak perlu baca banyak-banyak. Aku terus bagi tahu. Untuk iQOO Z7 ni, dia bagi korang OS update selama 2 tahun ataupun 2 generation. Yang mana sekarang 13 pergi ke 14, 14 pergi ke 15. Dan juga dia bagi korang 3 tahun security update. Jadi bagi aku dengan 2 tahun OS update, 3 tahun security update, which is sangat-sangat bagus untuk iQOO Z7 ni. Dan juga dia menggunakan chipset Snapdragon 782, which is bagi aku power kot. Chipset Snapdragon 782 ni untuk korang nak gunakan, nak main game sikit-sikit tu, boleh sangat. Boleh sangat untuk medium punya game, boleh sangat. Dan untuk multitasking memang tiada masalah bagi aku. Untuk varian Malaysia, dia datang dengan 12GB RAM bersama 256GB storage, which is besar. RAM dia pun besar, 12. Dan juga dia bagi storage 256, which is sangat-sangat cukup dah untuk korang. Dan juga dekat sini lagi dia punya murah dia, dia bagi korang UFS 2.2, bukannya UFS 3.1 seperti device 2023 yang lain. Dan untuk dia punya setup kamera, dia ada 2 setup kamera saja. Okey, sebab itulah dia murah. Dia tak ada ultra wide ataupun dia tak ada telephoto. Jadi dia hanya ada 64MP main kamera ataupun main sensor, yang mana bagus juga dia ada OIS untuk main kamera dia ni. Dan kamera yang kedua adalah 2MP depth kamera. So setup kamera macam ni dah pada tahun 2018 ataupun 2019 macam tu. Jadi dah lama lah setup kamera macam ni. Dan juga dia support sehingga 4K 30 frame per second. Dan untuk kamera hadapan dia adalah 16MP, boleh rakam sehingga 1080p 30 frame per second. Dan iQOO Z7 ni memang khas untuk gaming. Tadi pun Snapdragon 782 kan, dia ada 3.5 headphone jack. Jadi kalau korang yang nak pakai, yang masih lagi pakai headphone jack tu, yes, sangat sesuai untuk korang. Dan smartphone ni dia support USB Type-C 2.0, which is biasa untuk smartphone-smartphone lain. Dan juga untuk dia punya sensor, dia ada fingerprint untuk side mounted, bukannya in display. Dan juga accelerometer, gyro, proximity dan juga kompas macam biasa. Dan ini yang menarik, dia mempunyai bateri sebesar 5000mAh bateri. Dan juga 120W charger diberi sekali di dalam kotak. So memang padu lah untuk 120W. Korang boleh dapat pada RM1,399. Korang boleh merasai 120W charger, which is padu. Sumpah padu. Aku rasa memang device ni sangat-sangat berbaloi untuk korang. Kenapa aku cakap berbaloi? Aku ringkaskan kepada korang. Yang pertama, Android 13, 2 tahun update, OS update, which is 13 pergi ke 14, 14 pergi ke 15, which is sangat-sangat bagus. Dan juga 3 tahun security update, 5000mAh bateri, 120W charger, dan juga Snapdragon 782. Bukannya 778, 782, which is lebih sedikit daripada 778. Sebab tu kot, harga dia murah. Dia pakai panel LCD, tapi masih lagi 120Hz. Kalau korang nak rasa lancar, yes, 120Hz untuk korang, korang boleh rasa lancar. Cumanya dia menggunakan IPS LCD. Bagi aku tak ada masalah. Kalau korang macam jenis-jenis mak-mak kan, mak-mak kan dia bagi phone tu dekat anak-anak kan, so anak-anak mungkin akan merosakkan phone tu. So IPS LCD lagi nyimak lah nak tukar kalau screen tu pecah ke apa kan, daripada AMOLED yang sangat mahal. Dan aku rasa ini memang sangat sesuai untuk mak-mak nak guna. Dia punya kamera pun 64MP, ada OIS. Mungkin padu dia punya kamera sebab ada OIS. So aku boleh cakap ini memang berbaloi. Memang kena dengan harga dia RM1,399. Jadi itu saja aku punya pendapat untuk iQOO Z7 5G ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.